semuanya, hari ini kita melakukan perjalanan ke Pulau Pari. Berikut paket trip dari Instagram Eko Bakri. Berikut listnya. Sebelum melakukan perjalanan, kita wajib tes antigen dan dapat surat keterangan bebas COVID-19. Mara baru nyampe pelabuhan. Itu ada anjing. Mana anjingnya? Itu. Mana sih? Oh iya. Anjingnya lagi makan. Kita lagi nunggu abang tour guide-nya sedang antri di pembelian tiket. Sebelum naik kapal, cek dulu KTP dan surat bebas COVID-19 yang masih berlaku. Yo, dicek tiketnya dulu ya. Oh, perahunya sang. Yang kita naik perahu ya. Yo. Ya, sudah naik perahu. Ye. Jangan berangkat. Lagi sudah sampai nih, kita siap-siap kemas barang dulu. Akhirnya kita sudah sampai di Pulau Pari nih. Kita langsung diantar ke homestay tidak jauh dari dermaga, kurang lebih sekitar 100 meter dari dermaga. Oke, kita sudah sampai di homestay. Langsung masuk aja yuk, kita review sedikit homestaynya. Pertama yang kita lihat sudah ada kasur di ruang depan. Ada TV dan galon air. Untuk ruang depan AC-nya gabung dengan kamar tengah. Kamar tengah luas juga nih. Kamar belakang juga sudah AC, sudah full AC semua homestay-nya. Kita cek ke belakang dulu. Di belakang ada dua kamar mandinya. Yang pertama WC-nya jongkok. Yang kedua WC-nya duduk. Oke, kita siap-siap dulu. Habis ini kita langsung menuju ke Pantai Pasir Perawan. Kita sudah disediain sepeda nih untuk keliling di Pulau Pari. Kita sudah sampai di Pantai Pasir Perawan. Woohoo!
menceritakan baru tadi. Saatnya balik ke homestay. Setelah ini kita makan siang dulu, habis itu kita lanjut snorkeling. Kita makan dulu ya. Saatnya siap-siap untuk snorkeling. Mau berenang? Iya. Udah pakai baju tayo ya. Tadi jatuh. Nanti diobatin ya. Makanya hati-hati. Foto. Baru sampai nih buat snorkeling. Kita balik lagi ke Pantai Pasir Perawan, mau menikmati sunset sambil keliling di hutan bakau. Kita apa itu? Apa? Masjid. Masjid. Mara mau berenang lagi? Berenang lagi? Mencari apa? Cari ikan. Mana sih ikannya? Ada di dalam laut. Dalam laut. Habis berenang, kita lanjut sewa perahu untuk keliling ke hutan bakau sambil menikmati sunset dengan biaya Rp15.000 per orang. Kalau kita gede gede nyasar ya. Semuanya gede nyasar terdampar. Aku nggak mungkin lagi karena dia ya. Boya darat. Matahari sudah mulai tenggelam, kita balik ke homestay dulu, lanjut nanti malam untuk berpikiran. Sekarang sudah jam 9:30 malam, kita sudah disediakan ikan bakar dan sosis. Saatnya menyantap.
Lanjut besok pagi ya, kita mau melihat sunrise di Pantai Ringgi. Sekarang jam 6 pagi, kita mau melihat sunrise di Pantai Ringgi. Gak kesiangan sih, tapi gak apa-apa lah ya. Perjalanannya sangat seru nih, kita seperti melewati persawahan dan perkebunan. Kita sudah sampai di Pantai Ringgi. Kemarin sudah sampai. Udah, baru bangun tidur. Iya. Kemarin mau nyari apa? Saatnya balik ke homestay, habis ini kita mau sarapan dan ke tempat selanjutnya, yaitu di Pantai Bintang. Yuk, kita lanjut ke tempat berikutnya, yaitu di Pantai Bintang. Sampai di Pantai Bintang, tiket masuknya 2.500 saja, sangat murah sekali bukan? Kemarin dapat apa itu? Dapat bintang laut. Dapat bintang laut? Tidak takut bintang laut? Tidak. Cucu. Megang bintang lautnya jangan lama-lama ya, karena ini bisa menyebabkan kematian bintang laut tersebut. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kita hari ini ya. Jangan lupa